Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau goreng hotang ya teman-teman. Itu 2 jumbo dan 1 yang sedang buat anak saya, dan yang jumbo buat punya saya sama suami. Dan hari ini hari Minggu ya. Ini saya waktu ngambil videonya, soalnya ini saya lagi mau jalan ke Puputan buat ajak main anak-anak saya teman-teman. Jalan-jalan lah ya gitu. Nah, ini yang jumbo saya jadikan satu, soalnya ini punya saya dan pak suami juga ya teman-teman. Biar nanti gampang langsung bukanya dan gak ruwet juga bawa satu mika gitu teman-teman. Ini kan hari Minggu, jadinya saya mau ajak jalan anak saya biar nggak terlalu supe gitu ke teman-teman di kamar. Soalnya kalau saya ini jarang banget ya kalau mau jalan-jalan gitu. Dan ini saya sama ya seperti biasa dikasih saus tomat, saus pedas dan juga mayonaise teman-teman. Jangan lupa ya kalau pakai sausnya itu agak banyakin biar enak bagi yang suka sih. Dan ternyata sebelum saya berangkat dan baru selesai ya ngasih saus yang punya saya sama suami dan anak saya, ada Gojek masuk teman-teman. Oke, saya lanjut ini yang tadi saya kasih saus dijepit gitu, terus nanti ini sudah selesai saya taruh dulu, saya mau bikin pesanan Gojek. Dan maaf ini saya nggak ke video waktu saya bikin punya pak Gojek ya teman-teman. Dan ini saya sudah di jalan, saya lagi beli es kelapa muda teman-teman. Soalnya sih tadi kakak mau minta ini katanya es kelapa muda, mungkin lagi pengen ya, makanya saya beli gitu. Biasanya sering sih beli ini karena kan akhir ini agak batuk gitu teman-teman, makanya saya nggak terlalu banyakin makan yang beraneka es atau snack gitu. Oke teman-teman, ini saya sudah menuju Puputan dan ternyata di sini tutup teman-teman, banyak polisi juga karena di sini PPKM masih berlaku teman-teman. Di situ full banget ditutup teman-teman, nggak boleh sama sekali gitu ya. Pokoknya kemarin itu waktu saya kesini juga PPKM, terus nggak ada polisinya gitu, tapi kita tetap bisa duduk. Kalau sekarang itu nggak bisa teman-teman, makanya kita pulang dan ajak keliling aja deh si kakak ini. Terus mampir ke Indomaret, katanya dia mau ke Indomaret teman-teman. Dan saya juga nggak tahu dia mau beli apa gitu ya teman-teman. Dia biasanya tuh beli yang rumput laut gitu. Nah ini saya namanya juga emak-emak ya teman-teman. Lihat harga minyak itu berapa, ternyata kan udah turun kemarin 28 gitu. Alhamdulillah ya sekarang itu minyak goreng lagi turun teman-teman, alhamdulillah. Dan ini saya lihat pempes sama pak suami, pempesnya si adek karena lagi kosong juga di rumah habis. Saya juga mau beli dan ternyata nggak ada yang size L teman-teman, makanya nggak jadi. Nah ini si kakak lanjut beli sosis, dia memang suka banget sih sama sosis ini teman-teman. Alhamdulillah dia juga kalau beli beli satu gitu, tapi nanti kalau pengen lagi besoknya beli lagi gitu teman-teman. Saya juga bilangnya banyak-banyak ya, kalau beli beli aja, nanti kalau kurang bisa nanti beli lagi besoknya. Nah itu tadi saya ceritanya mau duduk-duduk dulu di depan Indomaret teman-teman, ternyata ada orang makanya kita langsung pergi deh. Nah ini saya lihat lagi di Alfamidi, ternyata stoknya cuma ada yang kecil, nggak jadi deh saya beli. Nah ini saya langsung pulang ya, saya makannya di rumah aja teman-teman. Ini tadi saya juga beli pentol gitu. Nah sebelum makan ini saya mau beresin pesenan orang dulu ya. Ini pesan yang frozen, ini saya pesennya kemarin terus readynya keesokan harinya, soalnya saya bikinnya malam-malam ya teman-teman, saya nggak nyetokin barang frozen. Alhamdulillah sekarang Gojek, Grab dan juga yang frozen alhamdulillah juga ada ya teman-teman. Ini saya belum makan sosisnya ya, ini tadinya saya mau makan sih teman-teman, tapi yang pesen ini keburu nelpon, makanya saya beresin dulu biar nanti pak suami yang nganter. Nah oke teman-teman, ini di sini saya mau lanjut buka dan mau makan dulu hotang yang jumbo gini ya teman-teman.
Nah, kalian bisa lihat kan teman-teman, itu loh besar banget. Ini yang paling jumbo ya teman-teman. Ini pakai sosis yang jumbo. Dan kalian yang kemarin nanya saya pakai sosis apa, saya pakai sosis biasa yang bakar gitu. Tapi saya coba dulu sih teman-teman, soalnya kan saya mau dijual lagi. Yang mana yang enak, itu yang mau dijadiin menu sama saya. Kalau nggak terlalu enak, yang saya enggak sih teman-teman. Nah, kalian bisa lihat kan, ini tuh hotangnya gede banget teman-teman. Ini tuh kalau satu, kalau saya mau makan ini ya, kalau pas lagi lapar gitu baru saya habis. Kalau nggak terlalu lapar, saya nggak berani makan ini teman-teman. Soalnya nggak bakal habis sih gitu. Bagi kalian yang juga jualan hotang dan kondok, kalian pasti tahu ya yang jumbo itu bagaimana teman-teman. Dan kalau pakai yang sosis itu serasa gedenya itu kebangetan teman-teman. Makanya saya tuh gak berani kalau pas lapar biasa. Kalau pas lapar banget itu baru saya bisa habis kayak gini nih. Ini tuh saya satu buat saya aja. Dan saya ada sih satu lagi tuh, kan bungkus satu bungkus isi dua, yang tadinya mau ke Puputan gak jadi. Terus ini yang satunya punya saya dan yang satunya punya pak suami. Dan ini anak saya itu kakak, si kakak itu ya tadi ikut. Cuma saya langsung anterin ke rumah kakeknya teman-teman, ke rumah ibu saya, karena di tempat ngajinya tuh deket sama ibu saya. Makanya kalau pas mau ngaji saya anterin ke ibu saya teman-teman, biar nggak telat gitu kalau mau berangkat. Dan juga pulangnya juga deket, dia pasti pulangnya ke rumah ibu saya. Oke teman-teman, ini kalian bisa lihat kan sumpitnya tuh nyampe nya segitu gede banget kan. Dan alhamdulillah ini malamnya saya lagi ada orderan Gojek lagi teman-teman, nggak apa-apa ya meskipun dua pieces gitu. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video dari saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan.